Halo guys, berjumpa lagi bersama gua si Potter Indra. Kita main game Last Fortress. Nah, pada kesempatan kali ini di mana ada updatean terbaru ya. Jadi buat kalian bisa nih bantu gua. Nanti ada di comment pin, kalian klik aja. Nah, di situ ada giveaway dana sekitar 20.000 bagi seseorang yang udah mendaftar. Nah, itu permainannya cocok banget buat kalian yang suka bermain seperti itu. Nah, di bagian sini ada updatean tentang hero nih, guys. Jadi, di bagian hero yang gue suka yaitu Park Jimmy. Park Jimmy ini dia udah berubah seksi banget. Bagaimana untuk update-nya? Kita harus update terlebih dahulu ternyata. Sial, punya gua nggak bisa. Oke, gue update terlebih dahulu. Kita lihat, cek ke bagian Play Store. Habis itu kita ketikkan aja namanya Last Fortress. Nah, ini suruh update. Gue update terlebih dahulu. Wow, tampilannya keren banget. Akun hero utama. Saat pertama kali dia sangat membumbukan si karakter ini. Wedan. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu. Gue penasaran banget nih guys, jadi gue suka banget juga di bagian ya, semakin update mungkin semakin keren juga ya, apalagi semakin bertambahnya season juga semakin seru juga. Apa yang dikatakan teman-teman memang semakin seru karena pengumpulan poin kenangan itu memang susah banget edian. Nah, di bagian sini kita bisa cek nih guys, di bagian hero lalu ke bagian karakter Park Jimmy. Weda. Lo. Oh, masih mendownload resort. Nice. Dia berubah. Nicely. Wow, polisi wanita petir dan wanita petir pun berubah kayak gini dong. Kayak hospital ya, guys. Kayak orang-orang yang ada di hospital gitu. Cantik banget nih. Kita scan. Nah, ini si Park Jimmy, dia karakternya itu adalah healer. Level tertinggi baru 95 punya gua, lalu STR di sini ada yang 600-an, INT, EG, Vitality. Namun ya kalau ini level 80 sih gue masukin ke Vitality. Biasanya dia akan diserang habis-habisan sih. Darahnya itu harus banyak, kurang lebihnya seperti itu. Untuk Park Jimmy dan juga kekebalan tubuhnya harus ke D. Karena dia adalah seorang healer. Healernya ini menggabungkan 5 karakter hero dari position di bagian karakter-karakter kalian. Apalagi di sini gua juga menggunakan baru Castile yang set itemnya yaitu STR juga, bukan INT nih guys. Lalu ada lagi untuk event-eventnya di bagian situ, pasti kalian udah tahu. Kalau di bagian surat nih, kemarin-kemarin nih, tempo-tempo hari nih, gue dapat lumayan banyak nih dari hasil peperangan, kemenangan duel aliansi dan kompetisi dari perang duel aliansi tersebut. Kita lihat untuk supply mingguan di bagian sini juga udah ada. Nah, seperti itu untuk updatean kali ini, yaitu satu hero aja sih guys, baru satu hero. Kalau yang lainnya belum ada, dan juga perekrutannya di sini pun juga udah hilang untuk maksimumnya ya. Jadi kita harus milihin ratingan terkuat yang kalian milikin ataupun yang kalian inginkan. Karakter-karakter di sini ada untuk hal hero, dan kita rekrut terakhir nih, kita coba untuk rekrutannya. Rep, oh dapat ini ya, Shanshen. Yoi, Shanshen. Kita scan terlebih dahulu apakah ada yang baru. Oke, karakter-karakter pertambahan. Lalu untuk ini menjadi gold. Nice, jadi merah. Wow, jadi golden. Ada lagi kah? Oke, di sini Avenger ada yang warnanya seperti ini. Gua membutuhkan ini sih. Oke, gue butuh si Basuka. Lalu ada lagi nggak ya? Kita lihat di sini. Oke, ada Putra Alam Liar. Di sini gua membutuhkan karakter ini aja. Nice, lagi download resort mungkin ya ini. Nah, ini yang belum gue update-updatein buat karakter-karakter gue sih guys. Jadi masih menunggu untuk beberapa saat kemudian. Karena kemarin gue belum on juga guys, untung gak di-kick sama tim gue sih. Ohoho, jadi lumayan bisa istirahat sehari lah.
nggak open. Gue bingung guys, gue bingung. Soalnya ya negaranya ini di bagian sini servernya damai-damai aja nih guys. Mau perang buat nyariin untuk item ini. Item yaitu season ketiga ya. Nah untuk season ketiga gue baru ngekill sebesar 30.000 hingga 100.000 prajurit buat nambahin untuk yang S3 nih. Mungkin gue bakalan bisa untuk menyelesaikan di season kali ini. Masih lama soalnya, jadi gue bakalan bisa untuk nyelesain juga. Moga aja berhasil dan sukses buat kalian semua. Joss, oke lah kalau begitu. Kita ambil terlebih dahulu. Nice, sudah. Nah, seperti itu aja untuk video kali ini tentang updatean terbaru dari Last Fortress. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.